Setelah puas main di Miami, kawan-kawan, akhirnya kita mesti tinggalkan ini tempat. Dan ini hari kita pergi. Jadi kawan-kawan, ini sudah selesai. Kita sudah kasih bersih, kasih kembali seperti semula, ya. Dia punya ini saja yang kotor, nanti mereka bersihkan. Bye-bye, Miami. Terus ini semua sudah, ya, sudah ada yang ketinggalan. Karena kadang-kadang harus cek, Om itu dia biasa rempong. Nah, ini juga semua sudah bersih. Kulkas saja masih ada beberapa barang. Ya, cuma tidak ada vacuum cleaner, jadi kita tidak vacuum cleaner dia. Gitu. Semua beres. Ya. Bisa bawa sapu sisa nasi nih. Ya. Bye-bye. Have you next forgetter? Yau dinga? What? Dukia. What Dukia? Dukia is weg, ya. Jadi ini punya luar kayak gini. Bye. Nah, kawan-kawan, setelah semua beres, akhirnya kita tinggalkan kita punya apartemen, kita menuju ke kota Florida City yang akan kita tuju untuk kita tinggali berikutnya. Tapi sebelum itu, Om mau kita naik mobil sampai di kota yang namanya Key West. Nah, setelah kita tiba di Florida City, kita breakfast di Denny's. Ini Denny's, kawan-kawannya. Ini setelah selesai di breakfast, baru kita lanjut ke Key West. Key West itu dari Florida City kira-kira 2 jam, kawan-kawannya, naik mobil. Ini pemandangannya selama perjalanan dari Florida City ke Key West. Kawan-kawan, tidak ada jalan lain, cuma satu jalan pergi dan kembali, jalan itu saja. Dan itu jalan cuma 2, kiri dan kanan, atau cuma satu, malahan kadang-kadang ada satu. Terus jalanan tidak terlalu bagus, jadi saya lumayan mual. Om sama anak-anak menikmati, tapi itu kawan-kawan betul-betul kiri kanan tuh tidak ada apa-apa, cuma kayak laut dan sedikit dia punya tanaman di pinggir-pinggirnya, kawan-kawannya. Jadi betul-betul tidak ada apa-apa, cuma tiang listrik dilihat dan laut yang indah. Kebetulan pemandangannya sangat cantik, kayak gitu, kawan-kawan. Saksikan, kawan-kawan, perjalanannya dari atas mobil saya ambil sebisa saya sampai di tempat tujuan. Dan pada akhirnya kami tiba di kota Key West. Jadi ini daerah kota Key West itu seperti kota yang kecil, tapi khusus memang turis. Dan rumah-rumahnya tuh semua kayak dijaga, dia punya keasrian atau model dari zaman dulunya.
jadi kawan-kawan. Panas sekali harbor kayak gini, dan ini WC umum. Pemandangannya. Dan kawan-kawan, Ryan, Om, sama Jamie pergi ambil foto di dia punya pointnya. Tapi kawan-kawan, dia punya antri lama dan begitu panas. Jadi kalian bisa lihat di foto itu ada orang antri di belakang tuh hanya untuk mau ambil foto sama itu tugu tadi. Gitu. Nah, setelah itu kita sudah stop sebentar, minum, lihat belanjaan, dan akhirnya kita kembali lagi ke Florida City. Jadi dari Key West kembali ke Florida City itu harus 2 jam. Tapi di tengah perjalanan kita dinner di restoran, baru kita lanjutkan ke hotel yang sudah di-book kita ambil di Florida City. Setelah itu kita taruh barang, kita lanjut pergi belanja air dan apa di supermarket sambil lihat-lihat kawan-kawan. Jadi tiap tempat itu supermarket beda-beda, beda rasa, beda, semuanya beda kawan-kawan. Makanya tuh saya excited sekali lihat-lihat barang-barang di sini yang jauh berbeda dengan kita di Eropa. Minta maaf kawan-kawan, video saya dubbing suara dikarenakan banyak lagu-lagu copyright dan terlalu ramai kawan-kawan ya. Kalian boleh lihat di sini sayur-sayuran tuh sangat murah-murah sekali kawan-kawan. Bahkan buah-buahannya juga murah sekali. Jadi ada nangka. Pisang satu. Tidak kelihatan ya. Ada pepaya, tapi mahal kan pepaya, 5 dolar. Tuhan, ada mangga ini. No. Ada mangga golek kawan. Aduh, mangga golek. Ini dia.
Jadi mangga ini ada di sini, terus ada mangga golek satu kawan-kawan. Terus ada ini kawan-kawan, kejawas. Kejawas. Kemudian coba mangga golek. Mahal kan ya? Terus ada belimbing. Terus kelapa di sini. Terus ada nangka. Ya. $10 kalau dia suka sih bersihkan. Ini 8. Itu nanas. Kalau setengah $5. Kayaknya saya mau ambil yang ini satu. Ih, tapi itu 17. Ini mah. Ini kayaknya lebih keren ini. Jadi ini avocado kawan-kawan, ini tangan kakak Nona pun tangan. What? Here. Oh, the green one. Ini sayur-sayuran. Ini kentang, ini yang mau beli nangka om nih, ngomel-ngomel ya kawan-kawannya, jadi sudah terusak. Tomat. Oh, ada sirikaya kawan-kawan. Ada sirikaya. Ini ada sirikaya kawan-kawan. Can you give me one more? This is already really yeah. Kita sampai di Crocodile's Place, tapi kamu, oh alligator, tapi kamu lihat ya pohon dia punya beginian loh. Ini look the bird. What? Yeah, the bird. Please, that is alligator. Get the car. Go here. Ada burung merah kawan-kawan. Di sana. Ini tokonya. Yes. Yeah. Go like this. Papak mama yes. The boat. Kita ke boat. Where is your word not? Nay, you need not. Yes. Nah kawan-kawan, di sini kita mau naik ini boat yang pakai wire di belakang. Saya lupa namanya apa, wind boat kayaknya ya. Jadi kalian nih kalau mau lihat
berikut ini sampai kita main selesai itu kalian harus siap-siap kecilkan volume karena ini suaranya sangat keras. Di sini saya cuma mengambil video dengan ketapang kamera, ketapang handphone dan saya pegang di tangan sepanjang ini kita main. Ada saya bikin videonya, mari kalian lihat betapa serunya. Sangat disayangkan saya tidak bawa, saya punya GoPro, tapi juga kalau saya bawa GoPro kawan-kawan di dada dan saya duduk di kursi yang belakang. What? Jadi take agak it? Jauh. Mari kita lihat. Take my mama. Take no. Feder, feder. Oh, mama in the water. No. Jamie, you want to come sit there? Will you bow to come sit there? Yes, man. Yes. Man. Jalan.
guys have fun? Yeah. Jadi kawan-kawan, di sini kamu lihat barang ini banyak sekali. Apa dia pun nama? Ryan, what is it, the name? Iguana. Iguana. Hey, banyak sekali, bahkan di jalan-jalan juga. Terus ini ada porcupine. Terus sana dia duduk, panas sekali. Tuhan saja yang tahu ini panasnya bagaimana ya. Kita ke Ryan sini. Ryan, what Ryan kaika? Is echt red foot turtles. Nee, that is fake. This is Komodo. What is it? That's another. That's a Komodo. Yeah, but what is it? I see it from here. Oh yeah. Sama kura-kura. Krokodil doesn't have big legs. Net was de grote egel. Ryan, krokodil, ja? They don't have big tails. The tails is a thicker like that than the legs. Crocodile is more long the tails. This is not crocodiles. Oké, dan gaan we het bord zoeken nu. Zoeken maar. This is alligator. Ze horen tutelen steeds. Mijn is niet. Ik heb helemaal geen last van. Ik ben niet gebruiker. Ik ben niet toeter. Look in the water hele veel hè. Lihat kawan-kawan di apa namanya? Di rumput di air banyak sekali kamu lihat ya. Kamu lihat di air banyak sekali kawan-kawan. Tuh. Terus ini yang dua ekor. This is Cuban crocodile. Oh, you see the different crocodile. The crocodile nose is a little bit nafor. Ini crocodile, tapi ini Cuban crocodile ya. Kalau Merauke pun crocodile, dia pun hidung tajam kawan-kawan. Saltwater crocodile. Ini kita pun crocodile kayak begini model, mirip begini. Mirip begini kawan-kawan kita punya, cuma dia pun warna tidak sehitam ini ya. Ini American crocodile. Tuh, dia hitam sekali. Mana? Ini crocodile-nya. Ke sana cuma sungai itu saja. Om bilang terus jangan ke sana balik. Oh, nee, hij zegt alligator snapping turtle. Jadi turtle tapi katanya alligator. Oke.
Ini alligator. Water board. Itu ada 2 ekor, teman-teman. Satunya itu tuh. Terus di sini apa? Oh, di sini ikan sama bebek. Oh, kasuari, burung onta. Wih, kamu lihat itu ikan nih. Burung onta nih. Jamie. Ini kucing hutan. Waduh, dapat kipas angin juga ya kalau panas. Tuh. Ada yang lihat ya, di ujung sana tuh. Terus ini kucing hutan. Wih, kucing besar sekali ya. Dia punya nama Bukat. Jadi ini burung onta, bukan kasuar ya. Tuh. Of the alligator, 40 teeth on the top jaw, 40 teeth on the bottom jaw. And if the alligator loses a tooth, there's going to be another tooth growing back to replace the missing one. Alligators can go through around 2,000 sets of teeth throughout their entire lifespan. And if you look closely to the back of the alligator's throat, you can see that it's sealed shut. The back of the alligator's throat is called the glottis. The glottis is used when the alligator grabs its prey outside of the water, drags its prey back into the water, drowns its prey, but not drown itself. At the top, I want to remind everybody, alligators are not your friends, they're not your buddies, and they make horrible pets. Out in the wild, they are fast enough to catch small dogs, small cats, and even small flying birds. Catching one of us is not a problem for an alligator. If you see an alligator, you always keep a safe distance. I want to thank you all for coming out. That does conclude my alligator show. And if you enjoyed the show, please feel free to show your appreciation on the way up. If you would like to hold an alligator, guys, come on down. Come on. Two hands. One hand is going to be holding the tail and one hand under the front legs. So this one is the biggest out of all the little ones I'm going to hand out. This one's kind of strong. Hold that tail really tight, okay? Kayak ini. Everybody gets a chance, and then I will collect them all at the end once everybody is on their way out of here. Let's go, guys. Let's go. That Ryan. Come. So remember this. So when you go home to Papua, Mama Praha and Forever for your crocodile name, yeah. Let you grow the crocodile, eh? I'm gonna kiss you. Yeah. Kata need so dun je Ryan ais agresif ya aku plus tuh mau tuh ya miskin ya pas ada pas ada di sini saya tuh nggak main ya yeah, need so by mine need dun is it film Hang my hoofs. Yeah. This one is 1.5 inch. For making a bag is not so good. Yeah. Crocodile skin is more bright, so good for making a bag. But that's my mama told. For Kaika, how many centimeters? You missed 3. Yeah. Ja, ik kan geen foto maken, want ik ga foto papa. Ini dia paunya. Setelah selesai main kawan-kawan, kita sudah punya buah, kita sudah punya semuanya. Kita lanjut kembali ke hotel
dan kita istirahat sebentar dan kita lanjut keluar dinner di luar dan main bowling. Video main bowling kawan-kawan kita lihat di video selanjutnya. Sekalian kita tinggalkan kota Florida City ini. Kita lanjut ke kota lain. Nah, terima kasih kawan-kawan sudah lihat ini video. Kita jumpa di video selanjutnya. Terima kasih semua. Bye-bye. Thank you.